Kembali nih artis yang satset-satset, tiba-tiba nikah. Tak pernah terdengar pemberitaannya menjalin hubungan, tiba-tiba langsung share momen bahagia yaitu menikah. Wah, selamat ya untuk Sivia Aziza dan sang suami. Gak kerasa ya dari penyanyi cilik kini udah gak cilik lagi. Namun nih, karena satset-satset ini menimbulkan berbagai pertanyaan netizen, mulai dari profil sang suami, raut wajah Sivia saat di hari pernikahan, dan isu dijodohkan. Karena nih, menurut kamus netizen, Sivia dikabarkan memiliki kekasih yang bernama Enrico pada tahun 2017. Namun endingnya malah bersanding dengan pria hadir. Duh netizen, move on dong ya. Namanya jodoh kan gak ada yang tahu. Selain itu, karena tak pernah mengumbar kedekatannya, isu dijodohkan pun juga mencuat. Sampai raut Sivia yang nampak sedih saat memakai baju adat Minang juga jadi sorotan netizen. Duh, positif netizen. Hiasan adat Minang itu kan berat. Mungkin itu ya penyebabnya Sivia terlihat lesu dan manyun. Positif dong, kayak Viral Indo yang selalu share berita positif ke kalian. Oke, makanya subscribe biar positif ya. Karena tepatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo.